Di belakang yang DPTB ada biasa aja. Jujur, bebas dan rahasia sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu, prinsip-prinsip pemilu. Prinsip-prinsip pemilu, prinsip-prinsip demokrasi. Karena sejak awal, bahkan pada saat kita melakukan deklarasi pemilu damai dengan berbagai elemen masyarakat bersama dengan PPLN, KPPSLN, dan KBRI dan seluruh elemen masyarakat, kita berkomitmen untuk memastikan atau mengawal proses demokrasi di Indonesia, khususnya di Turki ini, sehingga bisa mengantarkan sebuah pemilihan umum yang betul-betul transparan, akuntabel, fair, tidak ada celah, sehingga kita bisa mengantarkan rakyat kita untuk memilih pemimpin-pemimpinnya untuk membawa Indonesia lebih baik ke depan. Izin Bapak untuk pertanyaan pamungkas. Ini motivasi, ini kan hampir 50% ini pemilih ini adalah para Gen Z atau anak muda atau baru memilih. Apa Bapak ada motivasi untuk para pemilih pemula? Oh ya, untuk para pemilih tentu khususnya bahkan di Turki ya, secara nasional juga betul pemilih generasi muda atau pemilih bahkan pemilih pertama mayoritas dari para pemilih kita pada pemilu 2024 ini, khususnya di Turki karena memang mayoritas WNI kita di Turki adalah mahasiswa. Maka memang pesan saya yang selalu saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa di berbagai pertemuan, mahasiswa adalah kalangan atau bagian dari bangsa ini yang akan menjadi pemimpin pada masa yang akan datang. Kalian akan menjadi pemimpin 20-30 yang akan datang, di mana Indonesia merayakan peringatan 100 tahun kemerdekaannya. Maka pemilu kali ini yang diikuti oleh generasi muda adalah sebuah exercise awal bagi para generasi muda untuk bisa berkontribusi kepada masa depan bangsa. Maka pilihan-pilihan anak muda adalah pilihan-pilihan yang untuk memastikan yang membawa bangsa ini ke depan akan jauh lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera, di mana saat nanti mereka akan memimpin bangsa ini sudah lebih maju dan sudah lebih sejahtera. Baik, terima kasih banyak. Kenapa? Kasih berkenan video.